Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku akan mereview tentang serum wipe foamnya Pond's, yaitu aku ada dua. Kebetulan aku dikirimin dari Female Daily karena di situ kan aku ngikutin Female Daily try and review kan. Nah, kebetulan waktu itu campaign-nya adalah Pond's dan alhamdulillah aku menang. Aku dikirimin gratis. Jadi aku dapat dua, yaitu yang pertama ada ini yang warnanya hitam itu ekstrak charcoal dan yang ini ekstrak rosy ya teman-teman. Seperti biasa sebelum ke videonya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya. Jadi kita akan memulai video ini dengan packagingnya. Jadi dua masing-masing ini packagingnya itu sama, bentuknya juga sama ya teman-teman ya. Di sini 100 gram sama-sama segitu, terus mengandung 10 kali kolagen sama ya. Selain dari packaging yang sama, beratnya juga sama, ini juga teksturnya sama teman-teman, sama-sama putih ya. Coba ini. Ini yang rosy, yang pink, seperti ini. Dan juga yang hitam, yang ekstrak, apa tuh namanya? Charcoal, seperti ini, sama-sama hitam, sama-sama creamy gitu loh, lembut. Yang membedakan adalah aromanya. Itu dari packaging, tekstur, dan juga warna. Kan biasanya kalau charcoal itu identik dengan warna hitam ya teman-teman. Kadang kan ada kayak charcoal mask yang warnanya hitam. Ada juga yang pokoknya yang charcoal-charcoal itu warnanya hitam. Tapi untuk Pond's ini warnanya tetap putih. Kita kan membahasnya tentang persamaannya dulu ya. Apa sih persamaan selain dari packaging? Yaitu whipped cream-nya itu mengandung 5 kali microfoam. Di sini ya teman-teman bisa lihat ini microfoam. Busa lebih banyak dan lebih lembut. Selain produk ini mengklaim kalau 5 kali microfoam, busa lebih banyak, busa lebih lembut, ini juga lebih creamy teman-teman. Kadang kan busa itu ya udah kalau dikecampur air busanya banyak udah gitu aja kan. Kalau itu tuh lebih creamy gitu. Lalu perbedaannya apa gitu? Kalau yang ini yang hitam, ini perbedaannya terletak di Pure Bright ya, detox polusi dan pori tersamarkan. Kan seperti itu. Ini aku bacakan ya. Di sini mengandung charcoal, vitamin B3+, dan kolagen serum, menyamarkan pori dan bersih dari polusi tubuh dan kotoran di wajah. Jadi untuk yang charcoal ini biasanya digunakan untuk kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan, seperti mungkin kalau kalian kena panas, kena polusi asap kendaraan, asap rokok, seperti itu. Pokoknya untuk kalian yang aktif di luar gitu loh teman-teman. Nah, itu disarankan untuk memakai yang ini karena bisa membersihkan sampai pori-pori terdalam gitu loh. Seperti klaimnya kan dia mengandung charcoal gitu, teman-teman. Kemudian perbedaan untuk yang pink itu di sini ada Bright Beauty. Nah, kalau ini Bright Beauty yaitu bikin kulit glowing dan pori tersamarkan. Untuk wipe foamnya sama-sama creamy, lembut dan juga banyak gitu loh, melimpah gitu loh teman-teman. Itu tadi udah disebutin ya. Kemudian kandungannya tuh sebenarnya sama, ada vitamin B3+, tapi di sini kalau yang hitam tadi kan ekstrak charcoal, nah ini French rose extract gitu. Dan kolagen serum sama, mengandung 10 kali kolagen plus untuk menyamarkan pori dan wajah glowing. Jadi ini bikin bersih terus wajahnya glowing. Kalau yang ini itu mengangkat kotoran yang ekstrak yang benar-benar kuat gitu loh teman-teman. Nah, kalau ini cocok untuk kalian yang aktivitasnya nggak terlalu padat, nggak terlalu banyak di luar ruangan, nggak terlalu banyak terpapar polusi, seperti itu kalian pakai yang ini. Dan aku mau kasih tahu ya, kalau di kulit aku, jadi kulit aku untuk saat ini itu normal to dry skin gitu. Dan ketika pemakaian, aku sudah coba dua-duanya, nggak cuma sekali sih, kayak aku udah beberapa hari ini aku pakai. Jadi untuk yang warnanya hitam ini, yang charcoal ini, menurut aku ya sih kayak dia tuh bisa waktu dipakai itu enak, kayak bisa ngangkat kotoran itu bener banget. Tapi yang aku nggak suka itu kayak ada kulit aku tuh ketarik gitu loh teman-teman. Bahkan kan kadang ini kalau aku ya cuci mukanya itu kan kadang aku gini ya, seret semuka gini aku langsung kayak gini-giniin terus aku bilas. Setelah kering itu tuh kayak bibir aku ikutan kayak kering gitu loh teman-teman, kayak mau gini terus kayak gini terus, pokoknya menimbulkan rasa ketarik gitu loh, terlalu keset menurut aku. Dan untuk yang pink ini, ketika selesai pemakaiannya rasanya oke, bersih, segar,
terus rasanya tuh cerah gitu loh, wajah kita tuh cerah. Ini juga sama-sama mencerahkan. Ketika kita selesai cuci muka gitu ya, itu sama-sama mencerahkan. Bedanya ini tuh lebih ringan gitu loh, lebih ringan dari yang charcoal ini, karena aku nggak terlalu ketarik kulitnya. Ketarik sih iya, cuman kayak mungkin 5% daripada ini gitu loh teman-teman, lebih kuat yang ini. Oke teman-teman, segitu review dari aku, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang ingin mencoba produk ini. Sesuaikan juga untuk kebutuhan kalian. Kalau kalian sering di luar ruangan, pakailah yang ini. Kalau enggak, pakai yang ini aja. Oke teman-teman, terima kasih dan bye-bye.